Di video kali ini kita bakal nyobain restoran punyanya Cinta Laura nih. Nama tempatnya 18 Coffee dan ternyata gak cuma kopi doang, tapi banyak menu-menu makanan yang bisa kita cobain. Dari burger, pasta, nasi goreng, sampai dessert juga ada. Kita bakal cobain seenak apa makanan di sini dan apakah seenak tempat ini. Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya, welcome. Ini dia, kita udah sampai di 18 Coffee. Iya, walaupun nama 18 Coffee, tapi ternyata tempatnya cuma satu ya. Dengan 18. Guys, ternyata di depannya itu ada tempat nongkrong-nongkrongnya. Tempatnya sih estetik banget loh, sungguh. Jadi ada tempat nongkrong-nongkrongnya, banyak bebatuan dan ada gantungan ayunan. Wah, ternyata ada tempat ademnya juga di dalam. Wih, wangi kopi. Pesan langsung. Nah guys, ternyata menunya tuh banyak banget, lebih banyak dari perkiraan aku. Udah pasti minuman kopinya banyak ya, karena ini 18 Coffee. Cuma ternyata makanannya dari makanan berat. Terus ada breakfast menu, ada salad, ada pasta, light bite juga banyak banget. Kita bakal pesan beberapa menunya dan minumnya udah pasti kopi. Jadi di dalamnya itu tempatnya cozy banget, kayak industrial-industrial dan modern. Tapi yang serunya di sini juga banyak mainan ya guys. Jadi kalau kalian sama teman-teman lagi bosan, tinggal datang. Kita main di sini. Ternyata menunya tuh lebih banyak daripada perkiraan aku semula. Banyak kayak cireng, pisang goreng, dessert, semuanya banyak banget. Jadi banyak, light-lightsnya banyak, main course juga banyak. Yeah. Jadi kita cobain dari sini tahu cabai garamnya dulu. Jadi kita nyontek nih, di menu-menu kesukaannya si Cinta Laura. Di salah satu video aku lihat Kak Cinta Laura tuh suka tahu cabai garam sama spaghetti. Satu lagi, apa itu? Nasi ayam sambal mata ya? Dori sambal mata. Ya, kita cobain. Kita cobain dulu ya. Ya, aku emang suka juga sih tahu cabai garam sih. Kenapa disebut cabai garam ya? Padahal kan? Iya, pakai cabai dan garam. Semua makanan juga ada pakai cabai dan garam. Kan bareng. Jadi di atasnya pakai tumisan cabai, daun bawang, bawang putih, yang asin dan pedes. Tahunya ini pakai tahu kuning ya kayaknya ya? Mirip tahu yang di Jawa Barat ya? Tahu kuning, bukan tahu yang susu banget. Sebenarnya ada enaknya juga sih, kayak sedikit lebih firm gitu. Tapi ini wajib banget lihat cabenya banyakan kayak gini. Benar. Tuh, biar rasa cabenya. Kalau garam sih udah ada di tahunya. Bareng-bareng guys. Buat cemilan oke lainnya. Harganya 30 ribuan. Dan aku juga suka di luar itu, dia pakai tepungnya mirip kayak tepung fried chicken gitu ya. Crunchy tapi tipis. Nah ini main course-nya aku pesan apa? Ini aku cobain kasih air pakai gravy. Tapi di atasnya ada telur mata sapinya. Ini mata sapinya.
tapi rasa sapinya agak gagal kayaknya. Dia pecah nih tuh. Cuma yang pentingnya rasanya ya. Ini lengkap loh, udah ada nasinya, ayamnya, bebi sama ada sayurannya juga. Harus bareng enggak sih? Bareng dong. Wih. Saus gravy-nya enak ya? Iya. Ya, steak gitu. Bener-bener mirip saus gravy yang di IKEA ya. Biasanya dikasih sedikit daun antara thyme atau rosemary gitu, jadi wangi. Terus dagingnya walaupun tipis, daging semua. Jadi kulitnya itu nggak terlalu tebal, crunchy. Ini ada sayurannya juga, kan? Ya, coba. Lumayan lengkap ya dikasihnya ya? Itu berapa? Itu 39 atau 38? Enggak, sayurannya juga udah ditumis, jadi ada rasanya. Di sini aku banyak lihat sih yang nongkrong buat kerja gitu, buka laptop sambil pesan minum. Ngobrol-ngobrol, karena minumannya juga banyak sih, dan nggak cuma yang coffee juga, ada juga yang non-coffee. Benar-benar, super banyak banget pilihan minumannya. Aku aja tadi bingung pilihnya, tapi akhirnya aku pesan yang ini guys, yang room latte. Jadi ini namanya 18 craft latte, room latte. Dari sana, nggak pakai gula. Aku mintanya less sweet tadi. Aku nggak pakai gula karena faktor kesehatan. Sebenarnya sukanya manis dikit. Kalau sukanya banget tuh pakai susu. Oh. Lebih creamy. Jadi kita cobain pakai telurnya ya. Jadi telurnya agak pecahin. Sayang banget, coba aja telurnya kesannya kayak dap, terus bisa dipecahin di atas dagingnya gitu kan. Nggak apa-apa. Tetap aja ada telur melengkapi. Pada dasarnya creamy-nya enak. Creamy-nya. Jadi taruh di atas apapun bakalan enak. Oke, aku mulai cobain ini ya. Ini kan sukanya Sumpah Laura. Soalnya kan ada turunan westernnya. Jadi mungkin suka makanan-makanan western juga. Tapi bumbunya sampai matang. Oh iya, di western sambut Indonesia udah kayak dia banget ya. Betul. Ini aku cobain ya. Dan gak cuma sambal mata doang, cabenya juga banyak. Pedes gak? Agak sedikit dry ya? Iya, dan jujurnya udah dingin. Iya, udah dari tadi soalnya. Mungkin tadi dia nungguin yang lainnya jadi dulu. Tapi aku belum nemu rasa sambal matanya. Coba deh. Kita mungkin ambil yang bawa-bawa nih, yang ada bagian minyak-minyak kayak gini. Biar lebih berasa. Belum ngerasain sambal matahnya. Makan bareng guys. Jadi kayak aglio olio aja sih. Ini rotinya yang kali ini terlalu keras dan dry sih menurut aku ya. Ini aku cobain pakai cabai-cabainya deh sama si tunanya. Tapi rasa aglio olio nya sih berasa. Aglio olio nya sih kayak bener gitu, cuman aku kurang ngerasain sambal mata. Itu kayak judulnya tuna aglio olio, spicy tuna aglio olio. Karena kalau sambal mata kan kita mengharapkannya banyak crispy dari si bawang sama daun jeruk. Iya, jujur aku tadi lagi pengen makan sambal mata kan. Ini ngarepin dia tuh sambal mata banget gitu loh. Mungkin yang lebih sambal mata yang kendori. Cuma ini menurut aku untuk harganya berapa ya? 40-an ya? Aku lebih prefer ini. Tapi sebenarnya sih pastanya al dente. Cuman sambal matahnya aja yang nggak ada gitu. Ekspektasi kita dengar nama sambal matahnya itu jadi udah sambal mata banget. Tapi ternyata sambal matahnya ini ada tapi sedikit banget. Tapi nggak ada potongan daun jeruknya, nggak ada serehnya, nggak ada potongan-potongan cabai. Kayaknya ini benar kata kamu, udah mateng, terus dia nungguin yang lain mateng. Iya. Jadi rotinya juga jadi lebih keras, terus agak kering. Kayak ini mantep ya. Ini kelihatannya seru sih. Cuma ini memang yang paling mahal dari yang kita pesan. Kalau kamu lihat nih, dia tuh burgernya ada slice beefnya, ada telurnya, dan ayamnya juga tebel. Terus ada kayak bumbu pedesnya gitu, kayak bumbu kejun gitu. Dan ada kejunnya juga, betul. Oh iya, di atas ini. Kayaknya yang paling mantep. Gue tunggu dulu deh. Makannya gimana? Di mana? Dari sini. Dikit aja? Ya. Aku mau lihat kamu muat gak mulutnya. Ini tebel banget. Aduh, mana ya? Dekat aku tuh. Bisa? Aku udah... Bisa gak? Sekali lagi, sekali lagi. Hah? Duh, masih ada ayamnya tebel gitu. Sebenernya untuk 60.000 jujur ini gak mahal sih. Ya kan? Kalian kalau beli kayak di burger-burger di mall gitu segini pasti udah lebih dari 60.000 ya. Coba ya, mahal banget guys. Itu ternyata sayur apa ya? Tomat. Tomat ya? Ini udah tomat sama lettuce juga di bawah. Teksturnya mantep banget, jadi ada crunchy-nya dari si ayam, creamy dari keju, lembut dari si telurnya. Terus ada fresh dari sayuran juga. Sayurannya dia nggak pelit, soalnya tomatnya juga banyak. Dan ini dikasih tartar sauce kok ya? Oh, buat si fresh-nya ya? Cuma ada satu sih. Ini kan namanya Nashville Chicken. Kalau Nashville Chicken tuh biasanya aku tahu lebih pedes. Iya, ayamnya merah. Bumbu merahnya itu lebih banyak. Jadi mungkin di sini dia ambilnya yang aman aja. Aman, nggak terlalu pedes. Jadi sedikit bumbunya. 60.000 tuh worth it lah. Oke sih, karena ayamnya tebel. Dan dapat French fries juga. Sini banyak banget, ada nasi goreng, mie goreng. Pokoknya, makanannya banyak sih.
dan tempatnya enak buat nongkrong. Tes fresh-nya dulu deh. Oke lah, masih ada effort-nya, dikasih sedikit herbs. Oke, ini kita mau cobain cheesecake-nya. Ini lucu banget sih bentuknya. Benar-benar kayak keju gitu. Cobain ya. Enggak tega. Oh, ini tuh benar-benar keju banget ya cheesecake-nya. Kamu masih suka keju banget soalnya. Keju banget. Terus dia bukan cheesecake yang warnanya putih kebanyakan krim gitu. Berasa kejunya tuh mendem banget. Mendem banget ya. Buat pecinta keju, pecinta cheesecake pasti suka banget ini. Dan nggak terlalu manis juga. Jadi guys, kalau kalian emang cari tempat nongkrong di daerah sini, ini boleh banget sih jadi tempat nongkrong karena minumannya banyak banget. Untuk siapa makanannya, ya sebenarnya makanannya oke-oke aja sih ya. Siapa tahu kalau kalian lagi datang, pas lagi ke kita lagi datang. Kalau kita nilai berarti tadi yang burger itu masih 8. 80. Gravy kamu aku kasih 80 sih. Cuman pasta aku tadi jujurnya maaf banget aku harus kasih 60 sih karena enggak sesuai sama namanya gitu. Iya. Matanya kurang banget. Cuma di atasnya ditambahin lagi sama matanya. Padahal sebenarnya tekstur pastanya sendiri udah fine. Yeah. Dan rotinya tadi gara-gara udah kelamaan aja kali ya. Kalau tahu 75 lah. Cheesecake 75 juga. Apa? Apa mah ini? Enak kok. Jadi ini recommended buat kalian lagi mau datang ke sini buat ngemil. Ini deh, cobain cheesecake-nya, ini beda dari cheesecake-cheesecake lainnya ya. Betul. Karena dia enggak mainstream pakai blueberry atau strawberry. Yes. Bener-bener pure keju. Kayak berasa makan keju gitu. Ya udah, thank you banget udah temenin kita nyobain 18 Coffee ya Cinta Laura. Kalau kalian ada ide boleh tulis di kolom komentar di bawah. Bener banget, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remezi Legawa, selamat datang di Legawa Kitchen. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe GS Basic sebelumnya. Memiliki box overall berwarna hitam dengan bagian depan bahan kabel pengecasan dan terakhir buku panduan serta kartu garansi. Bol yang dimana yang atas berwarna abu-abu sedangkan yang bawah berwarna merah. Kalau kita lihat untuk bagian dalamnya sekarang makin spesial, soalnya sudah terdapat banyak lubang seperti balance hole, barometer board, microphone, dan terdapat lubang speakernya juga. Untuk finishing dan build quality overall sudah baik dan solid berkat case-nya yang terbuat dari 316L stainless steel. Cuma saya rasa ada sedikit PR untuk bagian tombolnya yang dimana pencetannya masih terasa kurang firm. Untuk bobot smartwatch-nya adalah sebagai berikut. Dan ini dia untuk detail ukuran dari smartwatch GS berpasang strapnya. Oh ya, untuk resolusi 466x466 pixel dan luasnya adalah 1,43 inci. Ya, untuk gambar yang dihasilkan sudah tajam dengan warna yang cukup pekat. Di sini saya sudah sangat puas dengan kualitas gambarnya, terutama kalau dibandingkan dengan smartwatch di kelas harganya. Mi Pro GS Pro juga sudah tersedia sensor cahaya, sehingga brightness-nya bisa kita set auto, tidak harus manual. Kemudian untuk fitur AOD tentu juga tersedia, dengan ada 5 pilihan style AOD yang bisa kita pilih. Lanjut kita ngomongin fitur dari smartwatch GS Pro. Ini mana sebagai seri tertinggi dari smartwatch Mi Pro, tentu produk ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama adalah fitur yang paling saya suka, yaitu sudah built-in GPS. Dan sekarang sudah support hingga 5-star positioning system, sehingga untuk tracking dan positioning menjadi lebih akurat. Ini kerasa banget upgrade-nya dari seri GS yang basic. Bisa dilihat, saya running outdoor 2 kali putaran, track-nya ini bisa konsisten dan sesuai dengan map. Mantap. Kemudian sudah support 9-axis motion sensor, sehingga digunakan untuk olahraga, data yang kita dapatkan bisa lebih akurat. Fitur yang ketiga adalah sudah support sensor altitude dan barometer. Sehingga dengan smartwatch ini, kita bisa melihat ketinggian serta tekanan udara di tempat kita berada. Jadi buat yang suka naik gunung, tentu fitur ini bisa banget membantu. Fitur yang keempat adalah sudah support Bluetooth calling, sehingga kita bisa telepon dan menerima telepon langsung dari smartwatch-nya. Cuma yang saya sayangkan yaitu untuk telepon supportnya cuma telepon biasa menggunakan pulsa. Kalau via aplikasi seperti WA itu belum support. Fitur berikutnya adalah sudah waterproof 5 ATM, sehingga Mi Pro GS Pro sudah bisa diajak renang.
Kemudian untuk fitur kesehatan, tentu smartwatch Mi Pro GS Pro sudah support beberapa pengukuran kesehatan seperti pada smartwatch umumnya. Seperti pengukuran detak jantung, kadar oksigen darah, kualitas tidur yang dimana sekarang tidur siang juga bisa terukur, tingkat stres, dan pengukuran kesehatan khusus wanita. Yang cukup disayangkan untuk pengukuran tekanan darah tidak tersedia di smartwatch ini. Untuk olahraga, Mi Pro GS Pro sudah support hingga 105 mode olahraga. Dan ini dia untuk daftar olahraga lengkap dari smartwatch ini. Kemudian ini dia tampilan saat kita berada di mode olahraga. Data yang ditampilkan sudah cukup lengkap. Dan saat olahraga, kita juga bisa langsung swipe ke kanan untuk masuk ke menu pengontrolan musik. Kemudian untuk baterai, daya tahannya smartwatch ini sudah cukup awet. Memiliki baterai sebesar 460 mAh, saya gunakan sehari-hari dengan semua fitur saya aktifkan, daya baterainya bisa bertahan hingga kurang lebih 2 mingguan. Mantap banget. Oh ya, tapi kalau tidur lebih sering saya lepas ya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Mi Pro Fit, yang dimana tampilannya cukup sederhana ya teman-teman, jadinya cukup mudah untuk dipahami. Jadi yang pertama kita bisa lihat untuk ringkasan aktivitas harian kita seperti langkah, kemudian kalori dan waktu olahraga juga. Kemudian ada heart rate, ada SPO2, ada spot record, sleep. Nah untuk sportnya sekarang lebih mantap soalnya GPS-nya bisa lebih akurat dibandingkan GS yang biasa. Jadi ini lebih mantap ya untuk GPS di Mi Pro GS Pro. Bisa dilihat ya. Jadi untuk trackingnya ini akurat dan nggak kemana-mana. Oke, ini mantap. Kemudian masih banyak ringkasan data lainnya bisa dilihat di sini. Oke, kemudian kita lihat untuk ke device ini untuk pengaturannya. Jadi bisa untuk watch face yang dimana tentu ini banyak ya untuk watch face-nya dan rata-rata gratis semua. Lihat ada yang klasik, ada yang bisnis, ada yang pointer. Jadi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman gadget semua. Dan dia juga bisa ini ya, bisa bikin sendiri untuk watch face-nya. Jadi bisa di custom. Oke, kemudian kita lihat di sini ada activity target, ada notifikasi, sleep setting. Jadi untuk pengaturannya juga lengkap di aplikasi Mi Pro Fit ini. Baik, bagaimana review saya mengenai smartwatch Mi Pro GS Pro? Dengan harga di kisaran 1,4 juta rupiah, saya rasa tentu smartwatch ini sudah sangat menggoda. Soalnya dengan harga yang cukup terjangkau, kita sudah mendapatkan kualitas dan fitur yang melimpah. Seperti positioning GPS yang akurat, perhitungan data yang akurat berkat 9-axis motion sensor, dan juga sudah tersedia sensor altitude serta barometernya juga. Sehingga untuk di kelas harganya, tentu Mi Pro GS Pro ini sudah recommended untuk dimiliki. Oke, cukup sekian gadget review smartwatch Mi Pro GS Pro. Jangan lupa subscribe, wassalamualaikum. Halo semuanya, kembali dalam Putu Reza. Kita ngomongin soal handphone baru lagi. Dan lagi-lagi saya dikejutkan, karena di bulan terakhir 2023, udah lewat pertengahan bulan, ternyata masih ada yang rilis produk baru ya. Sesuatu yang sebenarnya agak kurang umum ya, karena kalau saya lihat dari track record tahun-tahun sebelumnya, Desember itu biasanya saya udah senggang banget, udah banyak banget waktu luang. Bahkan seringan saya pakai untuk bikin video di channel yang satu lagi, channel mainan. Ternyata tahun ini tuh agak beda. Nah untuk handphone yang baru, ini adalah dari Realme, yaitu ini dia, Realme C67C67 ya. Handphone dengan harga 2 jutaan saja. Penasaran bagus atau enggak, worth it buat dibeli atau enggak? Langsung aja kita mulai reviewnya dan ya, tonton sampai selesai. Jadi untuk Realme C67, perangkat ini merupakan smartphone yang ada di kelas 2 jutaan ya. Range harga yang bisa dibilang terjangkau lah ya. Ada dua varian konfigurasi yang bisa dipilih, yaitu 8128 dan 8256 dengan harga masing-masing seperti berikut ini. Nah lewat handphone barunya ini, ada beberapa aspek yang coba dikedepankan sama Realme. Salah satunya adalah desain ya. Smartphone ini tuh tipis, enak dipegang dan cakep juga pas dilihat ya. Sisi-sisinya dibikin flat alias rata, yang mana itu udah standar handphone masa kini. Di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol volume dengan sensor stick jari yang merangkap sama tombol power. Di bagian atas dia ada mikrofon. Terus di sisi kiri dia ada tempat SIM card dan micro SD. Ini nggak pakai hybrid-hybrid ya. Langsung dikasih 3 slot ya. 2 nano SIM card dan 1 untuk micro SD. Jadi siap dipasang untuk nambah internal storage-nya. Satu lagi untuk bagian bawah, ya seperti biasa kita bisa lihat ada speaker, ada USB-C, dan ada jack audio juga.
Dari segi ketahanan, Realme juga melengkapi handphone barunya ini pakai sertifikasi IP54. Jadi misalnya basah, kepercik air, atau ya kehujanan tipis-tipis, kita udah nggak perlu khawatir lagi. Buat warna, nah ini unit yang saya pakai namanya Black Rock atau hitam batu kalau di kotak. Untuk bodi utamanya bisa kita lihat dia lebih ke hitam metalik ya, agak-agak silver abu-abu itu. Dan dikasih kayak pola garis-garis, sedangkan kalau untuk yang sisanya ini yang di bagian pojok atas, dia lebih ke hitam glossy dan kameranya juga dikasih aksen gold di sekitar lensanya. Masih lanjut soal desain, buat yang mungkin udah follow akun teman-teman tech reviewer lain ya seperti di Instagram, mungkin udah pada lihat kalau mereka sempat beberapa waktu yang lalu posting teaser tentang handphone ini, yaitu seputar bagian layar ya, bezelnya. Jadi si Realme C67 ini punya bezel yang sangat tipis di hampir semua sisi layar ya. Jadi sisi kiri, kanan, sama atasnya, wih, udah tipis banget, cakep banget. Nah ini bisa terjadi karena Realme menghilangkan bracket plastik yang biasanya terpasang di pinggiran layar, apalagi untuk di kelas harga segini. Makanya bisa dibikin nih layar dengan bezel tipis dan kelihatan keren. Sedangkan kalau untuk yang di bagian bawah, ini pasti juga banyak penasaran kan? Ya memang tidak setipis yang lainnya, tapi menurut saya ini juga tidak yang tebal banget. Jadi sebenarnya secara tampilan kalau buat saya tidak mengganggu dan masih dapat kesan premium. Untuk speks dari layar sendiri yang dibawa oleh Realme C67 sebenarnya sudah bisa dikatakan bagus untuk kelasnya. Resolusi Full HD Plus, panel IPS, refresh rate 90Hz, dan tadi itu ya, bezel tipis di sekitar layar dengan panel yang rata. Ini tuh menurut saya bikin pengalaman visual yang dikasih jadi lebih memuaskan. Ini udah terpasang speaker ya, dengan suara yang cukup kencang juga di sini. Ekspektasi dari kualitasnya memang bukan ya speaker kelas flagship yang nggak bisa dong, namanya juga handphone murah. Tapi kalau bisa dengar audio yang sinkron kiri kanan pas lagi nonton atau dengar musik, itu sebenarnya menurut saya sudah cukup, apalagi untuk harga di 2 juta. Kemudian buat yang penasaran untuk chipsetnya, jadi Realme C67 ini mempercayakan dengan Snapdragon 685. RAM-nya ada 8GB yang bisa diekspansi secara virtual up to 8GB lagi. Terus buat kapasitas internalnya lega banget, 256, dan ya tadi ya seperti yang saya sebutin di desain, masih bisa ditambah sama microSD. Jadi udah gede banget. Kemudian untuk bagian software, dia udah pakai Android 14, bagus banget ya, nggak ketinggalan dengan Realme UI. Ya, secara tampilannya simple sekali dan udah kayak stock Android. Cuma meskipun ya kelihatan agak basic, tapi sebenarnya Realme tidak meninggalkan customisasinya karena mereka masih menambahkan mini capsule ya, mungkin ingat ya sebelumnya juga pernah ada di Realme yang lama, yaitu kayak ya pulau yang akan munculkan notifikasi seperti ini. Jadi sekarang fungsinya ditambah, jadi bisa buat musik, bisa buat cuaca, bisa buat yang lain-lain, jadi bisa kita atur di menu setting seperti ini. Nah kalau kita lihat dari specs yang ada di handphone ini, sebenarnya dia udah oke ya untuk kategori 2 jutaan ya, sangat mencukupi pastinya untuk mereka yang membutuhkan handphone dengan kebutuhan komunikasi sehari-hari, hiburan lewat sosial media, atau juga ya multitasking dengan taraf yang nggak terlalu intensif, udah bisa harusnya. Terus buat misalnya yang mau main game, ini juga sebenarnya bisa, tapi tentu dengan settingan yang dikondisikan ya. Misal buat main Mobile Legend, ya settingnya smooth high masih oke lah ya, dapat average itu 50fps. Main yang lain kayak Hopai Star Rail juga masih bisa kok ya dengan settingan yang rendah ya, jadi masih jalan dan playable. Wajar ya, karena memang toh ini bukan handphone dengan mengedepankan performa gaming. Yang saya suka sebenarnya dari handphone ini adalah baterainya ya. Ini cakep, angkanya 5000 mAh dan sudah mendukung 33W SuperVOOC untuk mengisi lebih cepat. Daya tahannya dari sepengam pakai saya bagus ya, misalnya yang normal kayak buat nonton, sosmedan, chatting, navigasi di map untuk cari jalan pas lagi macet ya. Sehari sebenarnya nggak habis gitu handphonenya. Jadi kalaupun ini tidak menjadi handphone utama, tetap menurut saya bisa menjadi pilihan sebagai secondary atau handphone kedua yang bisa standby lama kalau dilihat dari sisi baterai tadi. Satu lagi, ya seperti biasa, kita akan ngebahas tentang kameranya. Ini sebenarnya juga satu poin yang ingin diunggulkan Realme lewat handphone barunya ya. Jadi jagoannya adalah lensa utama yang 108MP pakai Samsung ISOCELL HM6 sensor yang ditemani sama lensa depth atau black and white 2MP. Dengan 108MP di sini, Realme memang kelihatan memaksimalkan ya, mencoba memaksimalkan potensi dari Snapdragon 685 yang ada. Soalnya kalau kita cek-cek di Snapdragon 685, di website resminya memang chipset ini tuh mendukung kamera hingga 108MP. Jadi benar-benar dimaksimalin sama Realme ya kemampuannya. Nah dengan resolusi yang lebih besar, Realme tuh di sini membawa fitur 3x in sensor zoom ya ke Realme C67. Jadi sekalipun dia tidak ada lensa tele, tapi tetap bisa ngezoom dan juga itu bisa dipakai pada mode
portrait. Selain itu, dengan instant sensor zoomnya ini, Realme juga bisa menghadirkan mode street yang sebelumnya itu lebih familiar kalau kita ngebahas Realme seri angka seperti Realme 10, Realme 11 ya, lebih familiar di situ. Ada Gojek ya sih? Sekarang dihadirkan di C67 lengkap dengan filter-filternya. Nah, jadi gimana untuk hasil fotonya? Untuk sebuah smartphone ya, di harga 2 jutaan. Nah, ada Gojek nggak itu? Ada telepon gua soalnya. Kalau buat saya sih sebenarnya nggak bisa air. Kalau pencahayaannya bagus, terang, hasil juga akan baik sih ya. Terus detailnya juga terangkap dengan cukup baik. Warnanya menurut saya juga cukup akurat. Dan ini mikirnya ini melebihin ekspektasi ya, karena ternyata Realme C67 masih bisa. Oh, udah kali ini barangnya udah nyampe nih. Kemudian gue yakin sensor zoomnya, yang 3X-nya cakep ya, warnanya oke, detailnya bagus, bahkan ketika